Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk konten kali ini kita lagi di Empang nih. Lokasinya di Kecamatan Pagaden Barat, teman-teman. Masih di Subang kabupatennya. Kita mau ngambil benih yang ukuran 100 mur nih per kilonya ini. Nah, itu. Nah, ini di Kang Lili nih. Ambil nilai item ini. Buat nanti di Tupang Sari sama Bawal, kemarin sempat beli 16.000, teman-teman. Nanti saya campur sama ikan nila ini. Tumpang Sari. Nah, ini benihnya ukuran 100 muri, teman-teman. Jenis naon? Jenis apa? Black Prima. Black Prima. Buat Tumpang Sari sama Bawal. Ini diambil dikit karena nenggak, teman-teman. Nenggak tuh apa ya? Kurang oksigen jadi dikurangin. Nekak ya? Buat. Buang weh sayanya, ganti yang sono. Kucingnya. Dua siuk nggak apa-apa lah. Dua siuk 5 kilo. Hah? Oh, kebanyakan ya. Padat ya. Diisi 3 kilo per balon. Ada yang gede jangan masukin. Walau kemas. Tadi dikasih air ini, teman-teman. Tuh. Air empangnya dikit. Nih teman-teman, kita lihat ya ikannya. Kecil-kecil. Prima. Nah, di sini empangnya teman-teman nih. Tadi habis dijebak. Coba kita kasih pakan ya. Mengurangin kepadatan. Saya beli ini tadi teman-teman. Cuma 50 kilo. Pakai manter aja. Nah, ini benihnya teman-teman. Yang lagi di packing. Ini yang dibesarin karena mengurangin aja itu. Tuh lihat. Kayaknya Black Prima ini teman-teman. Tuh. Wah, mantap. Nyenengin ya.
Min 1. Ini tebaran 100.000, tapi jadi 100.000 ekor, teman-teman. Jadi kebanyakan jadi larvanya, teman-teman. Jadi penanaman dari larva, jadi pas panen ukuran 70 ke 100 panennya. Banyak teman-teman yang nanyain, "Bang, ini kok ikan kecil udah dipanen?" Nah, karena untuk nyetaknya benih atau panennya benih, teman-teman. Tanamnya dari larva, larva itu ukuran kecil. Ukuran satu jari, satu apa itu? Lidi itu, sebesar itu. Sapu lidi. Jadi panennya benih, nanti baru masuk ke di benih, nanam di pembesaran ya. Tahap pembesaran itu nanam dari ukuran segitu baru di ukuran konsumsi gitu. Ada dua tahap jadi budidaya itu. Sebenarnya tiga tahap, jadi pemijahan, habis itu pembenihan, pembesaran. Ada khusus kalau pemijahan tuh. Itu kalau di sini Kang Ipe terkenal, itu produknya Black Nil, nila merah Bangkok. Itu monosek ya, teman-teman. Jadi ikannya cukup besar, nggak beranak, teman-teman. Nanti beranaknya di ukuran sekilo, sekilo lebih. Gitu. Kalau nggak monosek, kebanyakan sekilo 4, sekilo 5 udah beranak, teman-teman. Itu kan mempengaruhi juga ya. Yang sana lagi packing tadi. Buat saya tebar nanti di kolam medras, teman-teman. Oh, mantap ya. Kayaknya. Luar biasa. Nyenengin ya. Habis pakannya, teman-teman. Oke, sekian dulu untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Salam perikanan.